Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam program audio siar Berilmu Berbakti XUCTC, Pusat Transformasi Komuniti Universiti UPM. Untuk hari ini, kita bawakan satu lagi tajuk khas untuk kita kongsikan dengan anda semua melalui program hari ini. Hari ini, seperti biasa, saya ditemani tiga lagi panel yang kita bawa khas memang untuk perkongsian dengan anda semua. Untuk tajuk kita pada hari ini, IPR Intern UPM, Latih Perintis Tani Profesional. Apa itu IPR? Jadi, kita akan bersama dengan panel-panel kita pada hari ini. Jadi, saya bersama dengan panel kita ya. Oh, ada tiga jejaka kat sini, ya Allah. Masih lagi saya seorang perempuan untuk kali siri yang kedua ni. Tak apa, saya rasa mereka akan menemani saya untuk kita kongsikan dengan anda semua. Berada di sebelah saya ni, nampak macam hero Hindustan kan? Wah, selamat pagi. Maaf, selamat pagi. Kita bersama dengan Encik Martin Raj, anak lelaki Tarma Durai. Merupakan mereka ini merupakan salah seorang daripada peserta dalam program IPR Intern UPM. Dan di tengah panel saya yang di tengah ni, hari ini maknanya kita rasa berbangga sebenarnya. Hari ini saya bersama dengan seorang pucuk pimpinan tertinggi daripada Pejabat Timbalan Naik Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat JIM UPM. Ya Allah, terima kasih Prof. Sama. Saya perkenalkan ini Profesor Insinyur Dr. BT Hang Tuah bin Baharudin. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Bersama dengan ini meluangkan masa. Baik. Saya rasa mestinya Prof memang sibuk kan, kita tahu. Tapi hari ini Prof nak kongsikan sendiri dengan kita program di bawah Pejabat Timbalan JIM. Dan seterusnya yang di hujung sana, tengok macam Abang Long kawasan tu kalau kita tengok tu. Senyuman tu tapi tetap senyumannya manis. Kalau saya perkenalkan Encik Muhammad Asirin bin Muhammad Sharif, juga merupakan peserta daripada program IPR Intern UPM. Katanya ada nama khas eh. Encik Ring, kita boleh panggil nama glamour ni kan macam mana? Kalau peserta pada program IPR semua panggil saya Wan Chip lah. Wan Chip. Wan Chip. Nanti kita tanya dia. Apa istimewanya nama gelaran ni ya? Kita boleh sembang nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu seperti saya wawarkan sebelum ini, kami daripada Pejabat JIM UPM, sebenarnya kita berkongsi dengan masyarakat untuk makluman melibatkan kedua-dua, melibatkan masyarakat juga industri untuk kita memudahkan perkongsian dan penyebaran pengetahuan maklumat untuk sama-sama kita bangunkan masyarakat dan juga negara. Mestinya ya, Prof kan, itu kita punya matlamat yang kita sering bawa dan hari ini kita nak war-warkan, kita nak kongsikan dengan anda semua untuk kita sama-sama, anda di luar sana tahu dan juga anda di luar sana juga boleh bersama dengan kami untuk membangunkan masyarakat dan juga komuniti di luar sana. Jadi, saya rasa kita bersama dengan Prof Rullah. Soalan yang pertama yang kita nak tanya, yang kita nak tahu sangat untuk program khas ini, IPR Intern UPM. Apa maksudnya IPR, program ini khas? Kepada siapa kita tujukan program ini? Dan kita tahu baru-baru ini kita telah melancarkan blueprint keterjaminan makanan. Betul. Yang mana sebenarnya UPM, Universiti Putra Malaysia, yang kita benishkan pertanian. Kita merupakan orang kata, boleh kata orang yang paling hadapan yang membantu negara lah untuk untuk memastikan keterjaminan makanan ini terus mampan. Jadi apa program ini? Apa kepentingan program ini dalam proses keterjaminan makanan ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Puan Nafisah. Pertamanya terima kasihlah kerana menjemput saya ke dalam program ini. Kita rungkap dulu keperluan universiti lah kalau boleh. Saya diberi mandat oleh yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Zamri untuk menerajui sebagai Timbalan Naik Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Secara khususnya ada beberapa universiti sahaja yang diberi mandat bahawa adanya portfolio Jaringan Industri dan Masyarakat. Dan kenapa ianya pentinglah sebagai sebuah universiti yang dibiayai oleh dana awam, iaitu adalah pemberi dananya adalah pembayar-pembayar cukai. Kita sebenarnya bertanggungjawab sebagai sebuah universiti bukan saja melahirkan insan-insan, modal-modal insan untuk keperluan negara,
yang mana masuk dalam universiti. Tapi juga kita perlu lihat bahawa pada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak dapat masuk universiti, apakah fungsi universiti itu sendiri. Jadi itu sebabnya wujudnya jaringan industri dan masyarakat itu adalah untuk universiti menggunakan platform ini untuk reach out. Maksudnya kita menghulurkan tangan kita kepada industri-industri yang mana kita boleh bantu dan kita boleh kembang giatkan lagi ya, untuk membantu pihak industri yang merupakan penyumbang kepada cukai yang besar kepada negara. Itu yang pertama. Oh, itu yang tanggungjawab yang besar ya, Prof. Ya, betul. Oh. Dalam masa yang sama juga, kita perlu faham bahawa kita juga ada ibu bapa yang membayar cukai tapi mungkin anak dia tak masuk ke UPM, ya, contohnya, betul, Prof. Atau misi lain. Jadi kita juga bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kita ada ini kepada masyarakat di luar sana. Community dan sebagainya. Maknanya kita tak pernah lupa ya, Prof. Tak eh? Pernah lupa. Walaupun kita ada yang berpeluang masuk universiti, ada yang tak berpeluang, tapi kita nak, kalau boleh, tak nak tinggalkan mereka. Istilah yes. dia seolah-olah macam kita merakyatkan universiti. Ya, merakyatkan Jadi universiti. Kita secara aktifnya universiti, terutamanya macam UPM ini, kita selaras dengan moto kita lah, berilmu berbakti. Ilmu berbakti. Itu bukan sahaja untuk siapa yang dapat masuk universiti lah. Yo. Jadi kita kena berbakti pada ilmu ni dengan kita menyebarluaskan kepada masyarakat di luar. Sebab itunya wujudnya jaringan industri dan masyarakat. Besar maksudnya, Prof. Jaringan industri. Satu amanah yang penting lah, dan yang ini saya harus berterima kasih kepada kementerian lah dengan inisiatif ini untuk kita lebih merapatkan lagi jurang antara universiti dengan pihak di luar. Itu yang pertama. Okay. Berbalik kepada persoalan tentang apa itu IPR Intan. Okay. Sebenarnya IPR Intan ini adalah daripada idea Kementerian Ekonomi. Inisiatif pendapatan rakyat. Bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat negara ini melalui inisiatif-inisiatif lainlah. Inisiatif Intan ni adalah daripada segi pertanian. Ya. Dia ada pelbagai inisiatif lain. Dan apabila IPR Intan ini diwujudkan, sebenarnya UPM sebelum itu lagi telah diminta untuk mewujudkan satu modul dan juga kaedah baru bagaimana kita melahirkan individu-individu atau kelompok individu yang mahir dalam pertanian. Tapi bukan setakat basic lah, kita melahirkan insan-insan yang belia-belia muda yang mahir tentang pertanian moden sebenarnya. Ya, maknanya kita bukan tak cenggu ya, Perman. Kita memang nak mereka boleh daripada awal sampai habis lah kan. Jadi mungkin ada yang bertanya kan, universiti kan memang dah buat perkara ni. Memang kita dah bagi pengajaran dan semua. Tapi yang kita bagi tu kadang-kadang hanya ilmu tu kita beri sekadar sampai dia mahir terhadap ilmu tersebut. Tapi apabila kita nak melahirkan dia sebagai seorang usahawan dalam pertanian, dia perlu lebih besar daripada itu lagi. Dan kita sebagai sebuah universiti, untuk kita lahirkan setiap pelajar kita menjadi usahawan pertanian adalah satu perkara yang terlalu besar lah. Sebagai contoh, saya beri contoh lain. Kalau kita melahirkan graduan doktor perubatan, contoh perubatan. Apabila mereka keluar, mereka tidak secara automatik menjadi doktor. Mereka perlu melalui latihan lanjutan sebagai houseman di hospital-hospital kan. Sekurang-kurangnya 2 tahun umpamanya. Yeah. Barulah mereka boleh jadi doktor. Kita jadi mereka kemahir. Jadi itu satu perkara. Kalau kita lahirkan jurutera umpamanya, mereka perlu bekerja di syarikat-syarikat besar atau syarikat-syarikat konsultansi supaya mereka dapat pengalaman itu, barulah mereka boleh menjadi chartered engineer umpamanya. Betul. Dia dah explore pengalaman dia ada skill yang tertentu kan. Sebab itu adalah fungsi di industri itu sendiri. Okey. Tapi apabila kita melihat kepada pertanian, betul? Pertanian. Harapan dan expectationnya apabila mereka ni graduan kita keluar sebagai graduan pertanian, nak terus sebagai petani. Kita ada banyak cabaran lain. Betul. Di mana mereka ni berlatih secara skala besar, skala komersial umpamanya. Tak ada. Komersial tu yang susah cari. Ya, komersial kan? Tu. Susah cari, betul. Ilmu basic tu kita ada. Jadi apabila kerajaan memohon supaya
meminta cadangan daripada pihak UPM, kita olah satu idea tersebut. Dekat sinilah di mana kemudian apabila Kementerian Ekonomi mengeluarkan inisiatif IPR Intan ini, kita tunjukkan idea ini kepada kementerian tersebut dengan kerjasama yang dinyatakan oleh kerajaan Madani pada ketika ini, itu apa, whole nation approach itu, bahawa Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pengajian Tinggi melihat ini adalah isu negara. Jadi Kementerian Ekonomi bersetuju untuk membantu, untuk menggunakan idea kita untuk diberikan dana kepada UPM untuk UPM laksanakan projek IPR Intan ini, untuk kita beri fokus kepada individu-individu yang berminat untuk kita lahirkan mereka sebagai petani moden. Dan latihan itu adalah latihan yang berstruktur dan latihan yang menjurus kepada commercialization. Maknanya bersifat commercial. Bukan lagi classroom based ataupun bukan lagi berdasarkan kepada experimental plot, tapi more kepada, lebih kepada plot-plot commercial. Jadi barulah mereka faham cabaran-cabaran di peringkat commercial ni berbeza. Kan? Kalau datang penyakit tu, nak kontrolnya berbeza. Nak menjual pun satu. Apabila kita menghasilkan sesuatu produk itu, kalau kata pembeli tak nak beli keseluruhan, nak beli sikit-sikit, bagaimana kita nak atur supaya strategi, produk-produk kita yang lain tu, strategi itu, strategi perniagaannya, strategi penjagaannya, dan juga strategi nak tanam tu. Adakah kita nak tanam serentak atau kan kita tanam berfasa? Semuanya perlukan pengalaman itu di peringkat secara komersial. Itulah yang kita buat, dan alhamdulillah sokongan yang kita dapat daripada universiti, daripada kementerian dan Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Pengajian Tinggi membolehkan kita mengolah perkara ini. Dan kiri kanan saya ini merupakan dua belia yang bersemangat untuk melalui perjalanan ini bersama kami. Dan bagi saya apabila mereka keluar sebagai petani moden yang berjaya ini, itu adalah satu kemenangan untuk negara, sebab kita perlu lahirkan lebih ramai lagi petani-petani itu moden yang ini. Kita nak kan, Prof. Betul. Oh, ini kesemuanya program IPR Intan ya. Dia berlainanlah dengan bukan pengajaran seperti di UPM sebelum pelajar-pelajar yang berpeluang masuk universiti, bergraduate ni. Cumanya ni memang program khas yang kita buka untuk semua. Buka untuk semua. Ya. Dan kelebihan itu sebab bila dibuat di UPM, kita ada kawasan-kawasan yang memang kita boleh bangunkan bersama. Uniknya kita ada ladang di dalam bandar. Kan? Satu ladang dalam bandar. Ladang komersial. Ladang komersial. Dan kita juga ada akses kepada tenaga-tenaga pakar kita daripada pelbagai bidang. Daripada bidang pertanian, daripada bidang ternakan, daripada bidang kesihatan tanaman, daripada kawalan serangga dan sebagainya. Semua tu kita ada dan kita boleh gemblengkan ini untuk kita bagi pendedahan dan ilmu ini kepada peserta-peserta kita. So unik lah. Unik, istimewa, memang membantulah kan, Prof. Banyak membantu untuk masyarakat di luar sana. Betul. Yang pentingnya itu tadi, golongan yang tak berjaya ke universiti pun tak ketinggalan. Kita tidak abaikan. Masuk universiti juga. Masuk juga. Masuk universiti. Ya, itu yang penting. Dan berarti harapan kita tu memang itulah, program ni memang baiklah untuk semua. Memang melahirkan. Jadi kalau kita kata latih perintis tani profesional, memang kita nak latih dia orang macam profesional lah. Betul. Kalau kita kata kalau bidang kedutuaran jurutera ada profesionalnya kan. Jadi di sini kita cuba untuk melahirkan profesional usahawan tani kita ni. Baiklah Prof, terima kasih dari penjelasan tadi. Kalau kita tahu untuk IPR Intan ni, jadi saya nak bertanyalah kepada peserta kita ni. Orang kata kita dapat boleh panggil profesional ke Prof? Ke dia bila dia habis itu dan apabila belum dalam masih training ke bila dia rush ni nanti diserapkan dalam program penuh IPR itu, di mana di tempat lain dia akan bangunkan kawasan baru untuk pertanian itu. Maknanya ada kawasan baru, jadi akan manager barulah ni. Dia akan bakal manager. Jadi rush rush nak tahulah macam mana boleh terlibat, macam mana boleh memilih untuk terlibat dalam IPR Intan ni. Asal mungkin background sedikit, Raj. Selamat pagi. Sebelum saya apply dapat untuk IPR ni, sebenarnya saya
dapat link daripada sahabat saya. Ada satu program tanaman. So sebelum ni saya memang dalam bidang tanaman, saya buat projek cili. Ada tanah sendiri. Okay, saya ada background. Mm-hmm. Tetapi dengan bukan cara yang betul saya buat. Bila saya dapat interview ke UPM, sebenarnya saya langsung tak tahu apa program yang, apa yang manfaat dapat daripada IPR. Bila saya dapat program ni, baru saya dapat tahu UPM ada menganjur berbagai jenis tanaman, cara untuk tanaman. Saya dapat banyak benefit sangat untuk dengan proper way, dengan macam mana banyak nak belajar daripada kesilapan yang lepas tu. Kalau tanya saya, kalau memang banyak kesilapan banyak saya kesilapan pernah buat daripada sebelum ni. Okay. Bila saya buat start daripada program IPR ni, saya dapat belajar berbagai jenis jenis tanaman yang untuk racun. Okay. Macam mana nak buat marketing, macam mana nak uruskan structure-structure. It's for me, it's really benefit lah. Okay, kita ada kat paparan kita pun ada ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh tengok kan. Ini hasil kita, usaha Rashidah ya? Ya. Ya, okay. Apa pokok tanam? Ini kita buat sun melon. Sun melon. Kita sekarang dah fasa ketiga. Ini fasa ke first ni kita buat sun melon. Oh, sun melon. Okay. Kita dah sekarang dah fasa ketiga. Fasa yang dua yang lepas memang first sun melon, second kita buat salad. Oh, salad. Kita buat romaine dengan dengan coral. Dah habis sekarang kita tengah buat cili. Kita buat cili, cili gulai. Ada penggiliran tanaman yang kita dah buat lah kan. Okay. Dah dapat interview, memang rasa macam mana bila dapat interview dipanggil tu? Apa perasaan? Saya langsung, memang saya langsung tak tahu apa dia punya program. Bila saya dah masuk pergi ke orientation, baru saya dapat tahu dalam program ni ada masa depan saya. Oh, ada masa depan. Dah lampak dah eh. Saya memang nampak sebab saya memang bersuka nak buat tanaman. Memang dah petani kan. Bila nak sebagai petani kat luar-luar, banyak orang ada buat pertanian. Tetapi tidak ada dengan proper punya pertanian ni, apa yang macam tadi Prof yang kata. Betul. So bila saya nampak dekat sini, saya memang nampak I got a better proper punya future lah. Rash daripada asal daripada mana Rash? Saya sebenarnya daripada Pahang. Oh, daripada Pahang. Memang Pahang. So sekarang dulu duduk Pahang, sekarang duduk sini ke macam mana? Sekarang saya dah, memang dah di sini dah. Oh, dah jadi warga UPM lah kan? Dah jadi warga UPM. Okey, terima kasih Rash. Dan kita nak ke sebelah Prof ni. Abang Wan Chip ni. Okey. Abang Wan boleh cerita sikit tak macam mana boleh terlibat dalam IPR intern ni? Siapa yang panggil ke? Prof yang panggil ke? Macam mana tu? Assalamualaikum. Terima kasih kerana jemput saya lah datang ke program ni. Pertama-tamanya saya ni agak dapat tahulah daripada IPR ni program ni, pasal saya agak follow lah politik semasa apa semua. Jadi bila minister sendiri intention dia nak buat macam tu, yang mana pada saya agak baik, amat baik, memang saya galakkan. Untuk background saya sendiri tu, saya sebelum ni waktu PKP saya pernah buat kolam ikan, tapi without knowledge lah. Orang kata macam similar case macam Rush tadi tu. Rush tadi tanaman. Saya memang pilih perikanan. Guna saya bersedia yang aqua. So belajar daripada pengalaman yang mahal. So kita rugi Prof, mahal, Prof. Kita rugi RM10,000. Kita tak ada knowledge, zero knowledge. Okay. Dan bila ada program ni dibuka, dan saya orang kata cuba nasib lah. Pasal saya nampak satu baiknya dari segi UPM tu sendirilah sebagai frontier kepada industri pertanian, perikanan, aqua. Ya, betul. Kan? UPM tu sendiri. And then second, ada engagement daripada ministry. Which was yang pada saya, minta maaf bahasa campur sikit lah. Pada saya satu agak lama terneglect kat situ. Pandangan saya pada dulu dalam industri lah. Maknanya pandangan saya tu bukan tak ada, tapi kebanyakan industri kontrol industri. Government tu cuma macam inilah, cuma pada pandangan saya adalah bila kerajaan sendiri nak initiate macam tu, bantu macam program ni yang yang macam agak popular kat luar, macam IPR Putrajaya ke apa ke, yang mana keluar daripada B40 tu, maknanya dapat tambahan pendapatan. Agak berbeza dengan program kita ni, laikan usahawan.
usahawan yang mana macam kami sendiri, macam saya sendiri, peserta IPR ni tadi, saya belajar semua section daripada bermulanya nak ambil induk, buat pembenihan, jaga ikan, buat makanan walaupun ikan, kawalan buat, kan? Penyakit. Ha. Ini semua tak ada. Sampai post harvest, macam mana kita nak pergikan goals for the product untuk end product A sampai Z, kita belajar kat situ. Itu yang tak ada kat luar lah. Kalau ada pun, sangat limited chances tu lah. Itu yang saya dari segi satu ni, saya menghargai sokongan yang kuat daripada kerajaan, kerjasama yang baik daripada UPM, dari segi Senet Prof sendiri, saya ingat tak banyak sangat lah tu. And then daripada fakulti sendiri, dari segi pensyarah-pensyarah apa semua, yang pada saya tenaga pengajar yang sangat mantap lah. Kat mana kalau kita boleh belajar sendiri, orang kata, dengan profesor yang mengajar kita. Dan kami grup yang agak kecil, 5 orang diajar oleh profesor, macam kita belajar untuk guru yang power, belajar 5 orang, macam itulah. Ke lain lah dengan belajar kan? Belajar dengan 100 orang tu, lain dia punya tu. Jadi personal lain tu adalah. So far macam itulah. Nampak tu, kalau dari Cik Wan cakap mahal, mahal tu kita tak dapat bayangkan dari mahal kata-kata kan, daripada program ni nampak mahal. Kalau Rashidah cakap tadi, cerah, nampak masa depan dia. Tu betapa memang program ni, kalau daripada peserta ni kan, bawa diorang ni daripada luar, daripada luar UPM, dah nampak ala tuju daripada program ni. Tiada Prof, kita balikkan, balik cerita balik pasal IPR ni nanti kan. Kata kita nak melahirkan usahawan yang profesional ni kan, usahawan tani yang kita fokuskan kepada pertanian. Jadi apa lagi Prof, mungkin way forward kita nak melahirkan ni, apa lagi kita punya hala tuju yang kita rasa patut kita bawa ni? Okey, baik. Kalau dilihat kan, sebenarnya kita cabaran-cabaran apa, ke masa kita sambil dulu apa yang kita nak way forward lah. Kita yang target utama kita adalah, pertamanya memang kita nak lahirkan individu. Ada target berapa ramai ke Prof? Target awalan kita untuk round pertama ni adalah ini round pertama kan? Ini grup pertama lah, sehingga kita selesaikan lahirkan 120 individu yang melalui semua proses ni. At least 120 buat masa ni. Tapi itu adalah daripada skop skop satu tu, skop yang kita dah bagi komitmen kita kepada Kementerian Ekonomi lah. Itu memang kita akan buat. Tapi yang kadang-kadang yang kita tak nampak adalah di sebalik itu, apa yang akan berlaku. Pertamanya, kita apabila Raj dengan Wan ni, apabila mereka dah keluar nanti, mereka jadi usahawan, dia akan ada efek lain, iaitu efek kepada spillover effect kepada orang lain. Wan akan ambil juga, beberapa orang akan bekerja dengan Wan. Begitu juga Raj. Jadi ilmu tu diturunkan kepada orang lain lagi. Sementara itu, di UPM, itu yang kita buat lah. Kita teruskan latihan kita. Apabila kita dah menghasilkan individu-individu bakat-bakat ini, seterusnya yang kita buat adalah kita melihat bagaimana kita nak tambah baik. Umpamanya kan, nanti Raj tak tahu lagi ni, nanti dia akan melalui pula dalam kita punya rumah teduhan yang dia kata control environment system kita, CHES tu, dalam tu kita nak guna konsep hydroponic system kan. Jadi dia boleh tanam salad. Ni salad yang ditanam tanpa racun, kan, tak ada tak ada serangga perosak dan sebagainya. Bila kita nak buat benda ni, kalau kita buat 100 pot tu, mungkin Rai boleh buat lah. Tapi kalau kita kena buat 100,000 pot dekat sini, kita perlukan mekanisasi, kita perlukan automation system, kita perlukan teknologi lain kan. Inovasi yang akan diberikan oleh rakan-rakan kita daripada dalam universiti. Sebab apabila ada cabaran itu nanti, barulah kita boleh tengok, okey, apa yang kita nak selesaikan. Jadi apabila kita ada teknologi pula akan masuk untuk melihat memudah cara meningkatkan lagi apa nama pengeluaran, dekat sini kita akan lahirkan pula satu lagi sektor, iaitu sektor di mana akan ada bakat-bakat yang mengeluarkan teknologi-teknologi ini untuk teknologi pertanian ni. Kalau tidak, kita jadi negara yang membeli je. Ya, betul pun. Kita akan ada rangkaian-rangkaian lain yang kita akan explore. Yes. Benda ni akan terus berterusan forward
Maksudnya kita akan nampak maka mana kala dulu hala tuju lain kan akan wujud wujud secara semula jadi dia kan. Sebab kalau tidak kita masih bergantung kepada import. Kita ni nak kerja senang. Ya, betul. Seperti tadi ada Prof ada keluarkan tadi lah artikel khabar yang kita tadi ada siaran yang awal yang itu daripada segi itu import makanan. Kita tak melihat kepada import peralatan. Kita tak melihat ke dia rantaian itu adalah tu. Besar kita ni saya tak jumpalah lagi orang yang lepas ni dia makan besi dia boleh hidup. Betul. Semua perlu makan makanan. Saya pun nak makan nasi. Saya. Jadi isu dia kita Malaysia. Kalau kita masih lagi bergantung kepada teknologi luar yang tak semestinya unik untuk menyelesaikan masalah kita, kita akan sentiasa terkebelakang dan sentiasa melihat orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Sedangkan apabila Raj yang akan berada dalam climate control, environment control CES ni, dia akan ada masalah. Dia kata, okey, sekarang saya nak tanam pot saya ni, 100 ribu sehari saya nak perlu harvest. Kita nak guna tenaga laborer. Nak kutip sekian satu-satu. Atau guna mesin, bagaimana. Jadi dekat sini pula, kita ada jurutera-jurutera kita daripada fakulti kejuruteraan, kita ada pakar-pakar kita daripada fakulti-fakulti lain yang boleh bantu. Itu satu hal. Dan dari situ kita harapkan wujudnya syarikat-syarikat, syarikat pemula, startup umpamanya atau syarikat kecil yang mula mengeluarkan mesin untuk menyelesaikan ini. Ataupun idea itu kita akan minta company syarikat-syarikat yang existing, fabricator untuk cipta pula solution yang kita ada ni. Jadi itu merupakan satu lagi elemen perniagaan kepada industri. Perkembangan. Terus berkembang. Dan seterusnya kita akan ada downstream lagi. Kita akan ada isu in terms of bagaimana sama ada kita keluarkan ni sebagai fresh dan kalau kita nak melihat kepada kita nak dia nak jadikan satu produk. Bahan yang produk nilai tambah. Produk nilai tambah. Kita nak post proses kepada produk lain. Post-harvest yang lain lah. Post-harvest yang lain kan sebagai produk hiliran yang lebih menilai tinggi. So kita akan ada pakar daripada food technology umpamanya. Macam Wan tadi dia dia bela ikan. Kan dia target dia memang dia seorang yang minat untuk bela dan meniaga ikan. Kita boleh jual ikan segar. Kita juga boleh jual ikan yang telah diproses sebagai filet. Atau sebagai orang kata pekasam. Saya tak tahu lawan. Berapa ramai yang nak makan pekasam. Mungkin ada market di luar negara dan sebagainya. Itu adalah satu benda yang dia boleh explore. Dan kalau bukan dia, mungkin ada entrepreneur lain yang melihat kata, sebenarnya ada demand untuk certain produk hiliran di negara lain atau dalam Malaysia. Dan mungkin bincang dengan Wan, okey kami nak beli ini untuk kita jadikan dia pekasam. Teknologi mana? Mungkin juga ada daripada UPM atau rakan-rakan universiti lainlah dalam Malaysia ni yang boleh kita guna kita pakai. Kita boleh berkongsikan juga ilmu-ilmu ni dengan APT-APT lain juga. Jadi walaupun itulah harapannya supaya benda ni berterusan. Bagi saya, kita tidak lagi melihat kepada dan kita sebenarnya menjemput rakan-rakan lain sebenarnya bekerjasama dengan kita. Kita bukan nak buat kerja orang lain tapi kita hanya ingin berkongsi apa yang kita ada supaya dapat dimanfaatkan oleh negara. Kepentingan untuk negara juga Kalau kata Puan Hafizah kata tadi mahal. Apa yang Wan belajar melalui cara mahal maknanya rugilah kot sebelum ni kan. Kan kalau rugi tu kan saya faham. Saya pun pernah cuba kan. Kalau tak ada ilmu tu it's a hit and miss lah. Kalau kita nasib baik kita untung. Tak nasib baik kita gagal lah kan. But pembelajaran itu mahal. Tapi bayangkan ilmu-ilmu yang ada dengan pakar-pakar kita di dalam UPM ni, profesor-profesor kita. Yang Wan kata tadi satu profesor ajar 5 orang. Kita nak lahirkan satu profesor tu berpuluh tahun. Bayangkan ilmu yang dia ada tu. Dan kita perlu salurkan kepada individu-individu macam Wan dan juga macam Raj ni. Itu yang penting lah. So itu individu adalah individu yang bersemangat ni. Kita tak boleh tinggalkan dia tak orang boleh. Memang kita kena bagi kan semua ilmu yang ada di universiti. Kita turunkan kat dia orang. Dan bagusnya model ini kita bukan bagi dia apa nama ikan. Kita bukan setakat bagi dia pancing.
Kita bagi dia ilmu sama ada nak buat pancing tangkap ikan ataupun kita bagi dia ilmu dia buat pukat terus. Oh. Atau buat jala. Dia dia tak nak seko-seko, dia nak tangkap 100 ekor, 200 ekor terus. Yang itu yang kita harapkan. Dan apabila dia dapat tangkapan ini, dia pula akan wujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Itulah kan peluang itulah pekerjaan untuk generasi akan datang. Yang kita harapkan kan semuanya dah jadi mentor ni, dah jadi manager mungkin nanti satu hari nanti kan. Maknanya takkan lupa. Takkan lupa maknanya benda tu boleh carry forward juga kan, untuk generasi adik-adik akan datang yang mana tak berpeluang lagi tadi masuk universiti ke, yang masih ada di universiti sendiri pun, kalau kita tengok sekarang peluang pekerjaya bukannya senang ya program sekarang ni. Saya rasa satu bidang usahawan tani ni, orang kata bidang untuk makan, bagi kita nak makan. Kita tak akan makan besi ya program. Tahun lepas kita punya nilai import makanan 75 bilion. Makanan tu. So bayangkan kalau 75 bilion kita tak perlu import daripada luar, kita generate dalaman Wan Raj ni bukan setakat jutawan lah saya rasa. Kalau kita boleh beli semua dalam kan. Dan bukan setakat mereka kan, maknanya siapa yang jual apa sumber benih ikan, siapa yang jual benih makanan ikan, siapa yang distributionnya, siapa yang peniaga-peniaga yang di kedai, rantaian sepenuhnya. Itu juga arah lah. Itu yang kita harapkan, multiplying effect daripada mereka yang kita hasilkan ni lah. Baik, terima kasih Prof. Kita nak tanya Raj lah kan. Jadi apa cabaran Raj? Cabaran sepanjang tu kan, sepanjang berada dalam, ada give up ke? Ada dah masa time give up ke buat kan? Tapi mungkin ada sokongan kan daripada UPM tu, macam mana? Mungkin boleh cerita sikit hasil-hasil dapat berapa ke sebelum ni, pusingan awal kan, boleh kongsi dengan tuan-tuan yang penonton-penonton kita? Boleh. Masa pusingan awal tu memang banyak cabaran. Banyak cabaran daripada sistem penalaman sebab kita pun zero knowledge. Bila daripada tu, untuk saya, pendapat saya, learn from mistake. Yang apa yang tu, lagi satu pun prof-prof yang kita punya lecturer semua banyak memang tolong kita daripada segi mana yang kita yang tak dapat capai tu, we learn lah, kita belajar macam mana. Tapi ada juga saya punya feeling rasa macam nak give up. Tapi saya fikir satu saja, sebab government dah bagi dengan pihak UPM dah bagi kita semua dekat tangan, so we need to try to tengok mana yang error daripada kita punya side, tolong baiki kan. Sebab I dah nampak dah bila masuk program ni ada masa depan I. So bila saya give up is memang rugi untuk saya. So I try my best. Memang banyak cabaran daripada apa yang Cik Wan kata, kita dapat belajar daripada A to Z, daripada compare dengan IPR daripada luaran. Kita belajar daripada structure pembinaan, daripada everything lah. Kalau nak cakap banyak ada yang saya step mula. Saya memang ada dapat banyak ilmu. Dah jadi baby balik lah kan. Daripada baby lah. Jadi ke dewasa macam tu. So saya memang bangga lah dengan program ni. Saya memang bangga. Even though first, second recycle, saya tak dapat tengok dia punya keuntungan pun. Tetapi ada juga dapat untung. Tetapi saya dapat banyak ilmu. Itu saya memang syukur lah. Saya memang syukur pada pihak UPM. Apa yang saya dapat sampai sekarang. Hasil jualan tu macam mana? Hasil jualan memang pihak UPM ada tolong kita. Ada rangkaian untuk jual dekat. Untuk rangkaian yang daripada industri yang belilah. Dan daripada tu pun kita pun ada belajar. Kita cari marketing sendiri. Sebab dia orang dah bagi input. How to sell. Macam mana dah buat iklan semua kan. So daripada situ memang senang untuk buat jualan lah. Rasa senang lah kan. Rasa senang. Untuk proses-proses masa belajar tu. Nampaklah habis marketing semua lah kan. Tak naklah kita tinggalkan mereka macam tu je kan. Betul. Sebab kadang-kadang orang kata marketing ni menjadi apa topik utama juga. Bila kita ada produk, kita nak jual kat mana kan. Jadi
macam mana pula dengan Abang Wan? Ha. Apa? Apa? I think, saya rasa tadi macam-macam tu. Macam Cik Raj cakap tadi tu, I think kita kena maklumkan juga bahawa dekat sini kita bukan belajar dari segi teknikal. Macam saya beli ikan, dia ajar beli ikan rantaian dia. Tidak. Kita diajar daripada cerita kita macam mana nak create syarikat, suatu syarikat, nak cerita brand, branding tu tadi tu, marketing, yes. Semua tu branding. Ada. Semua tu ada. Selari dengan kita belajar teknikal tentang ternakan tadi. Ya, macam kami aquaculture lah. Macam kami baru cycle pertama. Perikanan tak sama dengan pertanian lah. Pertanian, dia orang cash crop dia cepat. Kita ada lambat. And then, kita pun bergantung kepada, kita belajar. Along the way tu kita belajar ada faktor cuaca. Macam yang lepas kita ada agak panas kemarau. Pagi panas gila sampai petang, kemudian hujan. Itu semua benda something-something yang mempengaruhi pembesaran. Long the way tu kita belajar, kita tahu kenapa. And then I think dari segi inilah, maknanya saya mewakili kawan-kawan jugalah. Ada yang merasakan tu komitmen tu lah ada satu isu lah. Contohlah yang macam kita orang baru tengah harvest sekarang ni, contoh jaga orang lah, macam saya sendiri personal lah kan, kita siang ikan pun 3 kali setahun kan, tiba-tiba 50 kilo tak rasa macam panjang pula hari ni rasa kan menyiang ikan panjangnya hari ni kan. Itu contohlah, contoh okay. Tapi macam Cik Ras sendiri cakap tadilah, actually itu maybe macam joke je lah, tapi kebanyakannya kita nak ubah mentaliti. Mentaliti tu kita nak ubah. Mentaliti. Ya, maknanya daripada seorang A nak pergi ke point B tu, kita nak jadi usahawan Dani tu tadi tu. Macam Prof cakap tadi tu kan, nak kata jutawan. Tak boleh nak cerita orang 5,000, 10,000 tiba-tiba jump tu 1 juta. Dia tak nampak tu. Along the way tu ada proses dia yang mana kita nampak sekarang ni. Kita keep motivate, macam Raj sendiri dengan saya sendiri, kita keep motivate kita punya crew, kita punya group. Kita memang nampak potensi tu memang terlalu besar. Dan macam Prof cakap tadi tu, kita terlalu bergantung along the way. That's why saya cakap tadi awal-awal, dulu kita ada masalah. Kurang Chili ambil Vietnam, kurang ni ambil luar. And then kita kena belajar daripada COVID. Bila rantaian putus, orang marah je barang nak naik. Tapi itulah tadi tu, macam kita sendiri cerita tentang perikanan, macam contoh untuk sektor saya kan, kita cerita feed mill tu tadi tu, produk yang kita nak besarkan ikan tu tadi tu, hampir 80% raw material semua datang daripada luar Malaysia. Itu realiti dia. That's why macam saya tu macam Prof tadi, maknanya kalau kita keluarkan ni per batch ke depan, hopefully along the way tu rantaian tadi tu automatik tercipta. Yeah, kita macam sekarang dah ada dah nampak macam cornfield, dia dah start tanam Selangor, LNX9, dia dah ada dah start. And then fishmeal, memang kalau macam sebelum ni memang itu je lah yang ada sampai Setiawan dengan Sabah. Tapi yang tu pun masih tak mencukupi untuk lokal. Dan nombor dua dia, kita nak maklum kepada publik juga. Maknanya publik kadang-kadang pun kena ada pemahaman. Untuk orang luar juga, macam bagus juga macam event kita ni sekarang ni yang mana orang Malaysia ni dah ada mentaliti nak buat tu kena tengok orang lain buat dulu. Orang tu sukses baru boleh follow. Betul. Kalau tak, dia tak berani. Tak berani nak challenge benda tu kan. So itu part of kita punya ni lah. Termasuk kita punya kita punya group pun ada juga yang skeptical awal-awal kan. Betul tak? Dia sekarang mindset dia tak sampai. Kita kena bantu kawan-kawan kita lah, kita kena bangkit, kita tak nak pergi seorang lah, kita nak program ni sukses berkembang. Pasal bila dia berkembang tu tadi, rantaian tu tadi membantu kita balik. Satu lagi nak dikongsi lah juga kan, sebab sebenarnya generasi-generasi muda ni masih lagi melihat kepada pertanian tu macam perkara kerja yang tak seksi. Atau tak seksi kan, tapi tengok smart je dua-duanya kan. Smart lah, itulah. Sebab sebab bahawa mereka ingatkan mereka nak kerja yang selesa. Sebenarnya kalau di luar negara, petani-petani adalah antara orang yang kaya. Dan semua ni menggunakan teknologi. Jadi kita pun sebenarnya kalau ada dalam paparan kot, kita akan ajar basic. Kemudian kita akan ajar yang mengadaptasikan teknologi. Apabila kita mengadaptasi teknologi ni,
Encik Wan ni hari ni dia tak pergi pun ke kolam ikan dia. Tapi nampak ni kolam ikan dia. Dia boleh tengok dalam dia punya phone, dia boleh tengok, dia boleh monitor kualiti air, dia boleh monitor oksigen level dan semuanya. Bila time makan, semua dia monitor. Okay. So apabila, mestilah kena pergi kan. Cuma bukanlah, tak perlulah hari-hari. Mm-hmm. Jadi dia memberi ruang dan peluang kepada belia-belia untuk melihat bahawa dengan teknologi, dia mudah dan tak perlulah berpanas sepanjang hari kan. Mungkin tak nak yang kulit gelap ke, tak nak berpanas dan sebagainya. Itu semua boleh menjadi satu kenyataan. Tapi awalan itu perlulah kita lalui semuanya pahit getir tu untuk kita faham. Kalau tidak, tak tahu kenapa ikan ni macam tercungap-cungap dalam air kan. Ikan mati kan, dia orang mati. Ada faktor-faktor tu kan. Perlu tahu tu semua baru boleh kita adapt dengan teknologi. Tapi memang kita perkenalkan dalam, sebab itu kita kata bakat ini, bakat yang kita keluarkan ini bakat petani moden. Jadi memang akan disertakan bersama dengan teknologi. Dan seperti saya cakap dengan yang pasal Raj tadi. So dan kehadapannya kita akan ada lagi lebih banyak teknologi untuk kita menjadikan pertanian itu lebih efisien. Kita bawa program ni memang selaras dengan dasar pertanian negara ya, yang Prof yang memang kita tekankan ke arah teknologi. Betul. Ke arah teknologi lah kan ya, sampai tu. Saya nak tambah satu tu tadi tu yang satu lagi yang kita nak maklumkan kepada luar juga bahawa macam contoh macam kami ni perikanan ni, maknanya kita dari kalau kita kena campak kat luar mana pun, kita belajar. Macam dari gambar tadi tu, kita tenangkan sangka. Kalau sangka kita boleh, dalam tank boleh, tank semen boleh, kalau bioflok boleh. Sama juga pada pertanian, pasal tu dia ada sun melon, salad, dia pelbagai. Dan dia boleh keluar tak semua. Kalau semua orang tanam cili, jadi apa? Dia macam tu. Itu yang kita sebenarnya kena gembling. Pada saya, harapan saya tu, mana kita meletakkan apa yang UPM ni letak batu asas yang baik. Dan support daripada ministry itu yang baik. Kita harap hopefully ke depan tu, insyaAllah lah, kalau tak jutawan tu berat lah cerita. Okay. Saya doakan lah jadi jutawan. Jangan lupa UPM kan? Jangan lupa UPM dan rakan-rakan kita yang lain lah. Okay, Wan nak sikit nak jemput rakan-rakan selepas ni kan, nak join. Akan ada lagi kan? Ada lagi ya. Jemput rakan-rakan di luar sana. Ini kepada semua kawan-kawan lah, especially kepada orang muda yang nak ke depan, nak merubah nasib, nak mencuba nasib. Pada saya, kita macam mana saya nak cakap satu mindset tu kena open. Okay. Mindset tu kena open. Dia nak berubah. And then opportunity tu dah ada dekat UPM. Apply. Okay. I think UPM tak pernah tolak lah kalau orang tu nak apply. I think kalau orang tu keen, dia very interested, insyaAllah UPM ni pegawai-pegawai kita, Cik Zaidi, Prof ni memang support lah benda-benda tu semua. InsyaAllah saya rasa ke depan tu kita invite lah sebanyak yang boleh. Pasal percaya atau tidak, kita bekerja dengan benda hidup, benda macam ni kan. Tapi kita kena fikir future jugalah. Maknanya saya nak cakap macam mana by 2050 kita ada 1 bilion lagi ekstra penduduk bumi yang kita kena feed. Jadi ini opportunity yang besar, kita kena grab. Sebagaimana Indonesia grab, macam mana Thailand grab, Vietnam grab. Kalau kita tak grab, kita rugi. Ya, kita rugi. Ini peluang yang kita ada. Ras, satu sepatah dua kata akhir. Pada saya, saya boleh kata untuk galangan muda. Belia muda. Galangan muda. Petani ini adalah satu bright future untuk mereka. Ada masa depan. Jangan fikirkan macam apa yang tadi Prof kata, semua nak buat kerja sebagai senang. Memang ada facilities macam IoT semua dah ada. Tetapi kita masih juga jangan give up. Untuk saya, jangan give up. That's for me lah. Okay, terima kasih Raj. Prof, baik. Kalau saya kesimpulan terus. Harapan saya adalah untuk peserta-peserta memang kita sentiasa memberi sokongan. Dan kita harap-harap, kita memang sangat-sangat mengharapkan mereka ini berjaya. Itu menjadi satu kebanggaan pada kami. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga berterima kasih kepada sokongan yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi dan juga KPT sendiri yang banyak-banyak memudah carakan apa yang kita nak buat ini. Dan harapan kita sebenarnya moving forward itu adalah kita memanggil
lebih ramai rakan-rakan industri. Ya. Kita ada banyak teknologi partner yang bersama dengan kita. Jadi kita harapkan lebih lepas ini lebih banyak lagi, bukan setakat menggunakan platform ini untuk menjual produk mereka, tapi melihat kepada peluang untuk menghasilkan lebih ramai usahawan dalam proses hiliran dan juga menghasilkan teknologi-teknologi baru selaras dengan keperluan negara lah. Jadi itu yang harapan daripada saya untuk panggil kepada semua rakan-rakan industri dan juga kepada belia-belia di luar. Kita sebenarnya buka kepada juga pelajar universiti yang dah bergraduat, ya, dan bukan hanya untuk UPM lah, satu Malaysia, dan juga kepada belia lain. Mana yang betul-betul berminat dan melihat ini sebagai satu peluang kerjaya, komitmen tu kita akan tengoklah dalam dalam apa sepanjang mereka menjalani latihan tersebut. Jadi mereka macam Wan dengan Rush ni memang individu yang memberi komitmen yang tinggi, sebab tu mereka terus, kita terus bagi support. Mana yang tidak tu memang kita akan minta untuk diganti dengan peserta yang lebih menunjukkan semangat lah. Sebab kita nak menghasilkan ni bukan untuk individu, tapi untuk melihat kepada keseluruhan keperluan negara itu sendiri. Dan ini untuk kita meneruskan agenda kita dalam kita melahirkan usahawan-usahawan ini bagi tujuan keterjaminan makanan negara. Baik, Prof. Terima kasih. Itulah tadi yang kita kongsikan untuk program hari ini, perkongsian program IPR intern kita, yang mana kita memang nak membantu, nak memasyarakatkan, nak merakyatkan untuk anda pun juga maju, jaya dan boleh boleh orang kata apa, berpeluang masa depan yang lebih cerah. Jadi saya rasa terima kasih kepada tiga panel kita hari ini, Cik Ralph, Prof dan juga Cik Wan. Terima kasih, dan saya rasanya untuk hari ini kepada anda semua, orang di luar sana, belia-belia di luar sana, boleh je terus berhubung dengan pejabat JIM UPM, Jabat Jaringan Industri dan Masyarakat UPM, untuk mendapatkan maklumat lanjut lagi mengenai program IPR ini. Dan saya rasa untuk pengungsian untuk hari ini, saya rasa telah dipenjelaskan melalui program ini, dan insyaAllah akan datang kita akan bawakan lagi dengan pengungsian-pengungsian yang lebih menarik untuk kita kongsikan bersama anda. Jadi untuk hari ini setakat ini sahaja, dan kita jumpa lagi untuk siri akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.